Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami SMP Islam Al-Azhar 22 Sentral Primer, sebuah lembaga pendidikan Islam yang telah berdiri kokoh sejak tahun 2009 di bawah naungan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, telah berkomitmen tinggi mengajarkan generasi muda yang beradab, cerdas, dan kreatif. SMP Islam Al-Azhar 22 Sentral Primer juga telah berhasil berkontribusi meluluskan lulusan-lulusan terbaik, tidak hanya sekedar pintar dalam bidang akademik, tapi juga cakap, terampil, dan berakhlakul karimah. Kami juga memiliki sumber daya yang teruji, guru yang mengedepankan pendidikan adab, pendidikan akhlak, mengajarkan agama, dan dapat dijadikan toladan dalam bersikap. SMA Islam Al-Azhar 22 Sentral Primer juga telah menjadi sekolah pilihan yang sudah teruji dan mampu memberikan pelayanan terbaik. Assalamualaikum. Hai, selamat datang di SMP Islam Al-Azhar 22 Sentral Primer, tempat di mana berkumpulnya murid-murid berprestasi, beradab, dan berakhlak mulia. Sekolah ini merupakan sekolah pilihan di wilayah Jakarta Timur. Pembelajaran di sini menggunakan sistem digital dengan mengusung konsep digital smart classroom. Penasaran kan kayak gimana pembelajarannya? Ayo kita intip! Proses KBM di sekolah ini berjalan dengan sistem digital dengan digital smart classroom. Dengan mengedepankan pembelajaran berbasis kelompok untuk melahirkan kerjasama antar murid. Pembelajaran di SMP Islam Al-Azhar 22 Sentral Primer mampu menjadi pionir yang melahirkan generasi-generasi cerdas dan berakhlak. Sekolah Al-Azhar merupakan sekolah yang berorientasi kepada penguatan akhlak, adab, dan prestasi. Selain itu, sekolah ini juga merupakan sekolah yang secara rutin melahirkan para penghafal-penghafal Al-Quran, para Hafiz dan Hafizah, melalui program 3T, Tahassus, Tahsin, dan Tahfiz. SMP Islam Al-Azhar 22 Sentral Primer berkomitmen untuk mencetak para generasi yang mencintai Al-Quran. Di sekolah ini, selain pembelajaran yang dimaksimalkan, keterampilan murid dalam berbicara, berkreasi, dan berkarya juga menjadi salah satu hal yang difokuskan. Melalui fasilitas yang telah disediakan, seluruh murid dapat menggelar podcast, mereview produk, dan juga melatih keterampilan dan peminatan seperti menjadi host, pembaca berita, ataupun seorang penyanyi. Bu Desi, untuk pengembangan minat dan bakat di ASEAN, ada apa aja tuh Bu Desi? Ada pakem. Jadi pakem tuh pendidikan, akhlak, dan kemasyarakatan. Anak-anak kita dibawa ke suatu desa, mereka bertempat tinggal di sana, berinteraksi sama warga desa, melakukan kegiatan keagamaan bersama dengan pemuka agama tentunya di sana, dan melakukan kegiatan bakti sosial, pembelian baju layak pakai,
Terus mereka juga baksos ya? Melakukan bakti sosial kayak sembako. Nah itu, sembako murah buat ini tentunya. Oke, berarti selain mandiri, sosial dan amal gitu ya. Jadi betul, apa yang namanya? Betul. Melatih sensitivitas mereka untuk beramal. Oke, tadi kan lebih ke sosial ya. Iya. Kalau yang di bidang akademik? Ada salah satunya ini Bu Aini, ada English Camp dan Tahfiz Camp. Wah, seru dong. Seru English banget. Dan Tahfiz Camp. Dari namanya udah ketahuan ya jenis kegiatannya apa. Ada yang spesial nggak tuh Bu Desi? Yang spesial, kita pernah mendatangkan 10 orang native dalam satu kegiatan selama 3 hari. Pada waktu itu karena baru jadi diadakannya di Bandung. Sudut Harmoni Bu Aini. Sudut harmoni. Dari namanya bau-bau seni gitu ya Bu Desi. Betul. Kayak gimana tuh Bu Desi? Jadi di situ kegiatannya itu adalah mengembangkan bakat seni anak-anak, terutama anak-anak OSIS dan anak-anak eskul paduan suara sama string orkestra Bu ini. Oh, jadi mereka tampil. Betul. Di dalam momen apa tampilnya Bu Desi? Pembagian rapot. Jadi di situ mereka tuh kayak yang tampil depan orang tuanya karena ternyata di rumah ada anak-anak yang masih malu-malu. Ternyata di situ mereka tuh kayak saya harus membuktikan bahwa mereka tuh bisa di depan orang tuanya terutama dan orang tua yang lainnya. Wah, jadi kayak mini konser gitu ya. Betul banget. Tapi Bayi, artisnya adalah warga Alsen, especially murid-muridnya. Oh, luar biasa sekali. Sudut Harmoni ya, semoga nanti kedepannya kita punya program-program lagi yang lebih kreatif, yang lebih inovatif lagi.